Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Udin Dekorasi. Kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengelem styrofoam nama ya. Jadi ada beberapa pertanyaan bagaimana cara mengelem atau menempel bagian putih ke bagian namanya ini ya, ke bagian yang berwarna. Jadi ini kita sebut outline. Ini outline garis tepi. Yang ini untuk namanya. Ya. Jadi bagaimana cara mengelemnya dan lem apa yang saya gunakan untuk mengelem styrofoam. Jadi yang saya gunakan di sini lem literan ya. Saya beli literan, tapi saya masukkan ke botol Sprite di sini. Kita beli lem literan. Jadi harga per liternya itu kurang lebih 40 sampai 60 ribu rupiah, tergantung vendor atau toko mana yang jual gitu ya. Jadi dalam mengelem styrofoam ini perlu diperhatikan adalah yang paling pertama kita lem bagian namanya. Khusus untuk styrofoam nama, kita lem bagian namanya. Kita lem sini ya. Tipis saja. Tipis saja kita lem terus. Nah. Ini apakah akan copot? Tidak, karena kalau styrofoam itu jadinya ngedaging dia. Ngedaging itu jadi nyatu banget gitu. Jadi kita lem sini. Saya pakai botol Sprit supaya kayak gini, jadi bisa dituangnya dikit-dikit. Kadang-kadang ada yang pakai tangan, terus tempelnya itu tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi kita lem di sini. Lem, kita beli lem tuang. Kalau Anda ingin beli lem styrofoam itu banyak yang jual di Bukalapak atau Tokopedia, Shopee, tulis saja lem styrofoam. Belinya yang literan supaya kenanya lebih murah. Oke. Setelah saya lem, kita bisa pakai alat atau sesuatu untuk meratakan lemnya ya. Saya pakai sisa cat ini ya, yang nggak rapi kayak gini saya rapiin. Rapiin. Buat rapi ya, dibikin rata. Rata sampai semuanya terkena. Oke, ini juga sama nih. Ini belum. Kata juga. Kayaknya udah rata. Kita bisa tempel. Jadi kalau udah jadi gini, kita tempel. Kita kasih dulu ya. Kasih. Nanti kita tinggal tunggu kering, dia akan kering dan yang paling kuat. Ya, jadi kayak gini. Nempel. Nempel. Dibalik juga nggak jatuh dia, karena udah nempel. Nah, jadi seperti itulah caranya. Ini tinggal kita diamkan supaya makin kering. Nanti kalau udah kering dicabut dulu udah nggak bisa. Kalau ini masih bisa karena dia belum kering. Jadi kalau udah kering ya kurang lebih 20 menit lah dia bisa kering banget dan nggak bisa dicopot. Kalau dicopot pun bakalan ada yang rusak karena sudah nempel. Jadi seperti ini caranya. Mudah-mudahan bisa Anda tiru. Ini saya menggunakan lem styrofoam. Harganya sekitar tadi sudah saya jelasin, kisaran 30 atau 40 sampai 60 ribu per liter ya. Nah, ini ada lagi nih, ini udah jadi, saya taruh ya. Taruh. Nah, ini ada lagi lady. Ini belum saya potong nih, karena kelebihan hurufnya. Sekarang saya lem lagi ya, kita coba. Seperti biasa kita kasih lem di sini. Lem. Kasih lem di sini.
Kalau yang tadi saya yang pertama di agak jauh ya, karena dia tipis ya. Kalau ini agak lebar ya, kalau tadi tipis banget. Jadi ini lebar, tadi tipis banget. Biar dia dulu, dia nggak bakal langsung buru-buru kering, nggak ditempel langsung juga nggak masalah. Ini kita tempel dulu. Gitu. Kita dulu. Nah, saya mau bikin kata yang ini dulu ya. Saya butuh kata. Ini dia, saya butuh cutter. Saya balik dulu. Saya balik, saya butuh cutter di sini. Jadi kita buat ngepasin ya. Supaya dipasin namanya. Supaya terlihat lebih bagus. Baru saya potong di sini. Jadi potong. Dia ini kayaknya miring nih, kalau miring saya dan potong lagi. Oke, rata ya. Jadi ini kita lem juga nih, kita lem. Nanti kalau ada kelebihan lem kayak gini kan jadinya nggak rapi. Kalau ada kelebihan lem kayak gini nih, jadinya nggak rapi, nanti kita cat lagi. Ini gesek-gesek ini. Itu bakal nempel banget. Hebatnya lem styrofoam itu gitu. Jadi dia ngedaging gitu ya. Nah, jadi nempel. Nah, ini ada sisa cat, nanti kita bersihin. Jadi dicat lagi. Nah, barulah setelah itu yang ini kita lem juga. Juga sini kita rapiin ya, saya rapiin sini. Oke, hari sebelum nempel banget. Nah, kalau udah gini baru kita balik, cepat lagi deh, kita balik nempel. Ini seperti ini kita tempel. Cari ratanya di mana ini, seperti perasaan aja. Udah, kita balik dah. Ini ditempel juga. Oke, ini kita tempel, jadinya seperti ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ngelem nih, gini caranya. Bisa dipilih di rumah masing-masing. Lady ya. Jadi lady tulisannya. Nanti kita rapin lagi catnya dan lain-lain. Sekarang cara nempelnya aja dulu ya. Ini nada, ini lady, ini nada. Oke, seperti itulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.